Okey, kita tengok maksud dia. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Laisal birra, bukanlah albirra ke kebaikan itu antawallu wujuhakum. Kamu hala wajah kamu ke arah timur dan barat. Jadi kebaikan bukan kita pandang ke timur, bukan pandang ke barat. Habis apa kebaikan? Walakinnal birra. Akan tetapi kebaikan itu ialah pertama apa? Man amana billah. Siapa yang beriman? Bunyi mudah aja, beriman dengan Allah. Tapi apa makna beriman dengan Allah? Beriman ni kalau bahasa Melayu percayalah. Ha. Kalau kita kata pada suami saya percaya pada awak. Apa maksud? Maknanya semua yang dia cakap kena dengarlah, betul? Itu tanda percaya. Bila kita kata kita beriman dengan Allah, makna semua yang Allah suruh kita buatlah. Bila separuh buat, separuh tak buat, percaya ke tak? Tak percaya, itu ikut nafsu. Yang aku suka, aku buat. Yang aku tak suka, minta maaf. Itu nafsu. Faham tak? Yang kedua, beriman dengan hari. Apa makna beriman dengan hari akhirat? Kita kalau percaya, kita akan pergi ke Mekah satu hari. Kita percaya, bulan 10 ni, kita akan pergi Mekah. Apa kita buat? Ha? Kan? Itu tanda percaya. Kalau kita percaya pada hari akhirat, apa tanda dia? Ha. Percaya tak nak pergi Mekah bulan bulan depan? Dah? Percaya? Bersedia tak? Tak. Tak buat apa-apa lagi. Tak percayalah tu. Faham tak? Jadi beriman dengan hari akhirat makna buat persiapan untuk hari akhirat dan bersedia untuk mati bila-bila masa. Boleh? Lagi pula malaikat maut, bila dia datang, dia cabut nyawa terus ke dia tanya dulu? Dah bersedia ke belum? Ha? Cabut nyawa terus kan? Dia tak tanya kan? Jadi apa faedah kita bersedia ataupun tak? Sebab bila ajal datang, dia cabut je. Faham tak? Sebab itulah kita kena sentiasa bersedia. Okey, dua. Yang ketiga, beriman dengan? Apa makna beriman dengan malaikat? Ha, kita belajar rukun. Rukun apa ni? Rukun iman kan? Dah hafal kan? Apa makna beriman dengan malaikat? Maksudnya apa? Semua beriman dengan malaikat. Beriman dengan malaikat. Beriman. Betul? Ha. Tapi pernah tak mengumpat? Pernah? Pernah? Masa mengumpat tu, ada tak malaikat sebelah kanan kiri? Percaya tak? Kenapa mengumpat? Ha, tak beriman tu. Tak beriman. Eh, saya nak tanya, kalau ada polis kat depan, kita nampak tak polis? Percaya tak? Kita tengah bawa kereta, nampak polis. Kita percaya polis. Kita buat apa? Jalan laju ke slow? Ha, itu makna percaya. Kalau kita percaya ada malaikat kanan kiri, kalau percaya, aku mengumpat malaikat tu leh ni. Apa patut kita buat? Berhentilah. Itu makna percaya. Tapi mulut percaya, mengumpat juga. Betul? Sebenarnya tak percaya lah tu. Kita belajar rukun iman. Hafal, tapi praktikalnya betul? Ha. Simple je. Kadang-kadang kita tengok benda haram, kan? Tengok. Masa tu kita perasan tak malaikat sedang tengok kita? Ha, tak beriman lah tu. Tak beriman lah. Sebab tu kisah budak yang jual susu. Mak dia kata apa? Campurlah air dengan susu. Nampak banyak sikit kan? Nampak untung sikit. Apa jawab budak ni? Ini siapa yang suruh? Mak kan? Mak. Patut kalau mak suruh kena dengar tak? Ya. Tapi budak ni kata apa? Budak tu kata apa? Budak ni kata Khalifah Umar kata tak boleh. Itu menipu. Mak dia kata Khalifah Umar tak ada kat sini. Budak ni jawab balik, tapi Tuhan Khalifah Umar duk nampak. Faham tak? Itu percaya. Bila ingat Tuhan nampak, tak jadi buat maksiat. Itu percaya. Tutup terus. Ha, itu beriman. Kalau beriman dengan Quran, bagilah masa satu jam ke dan kena baca, kena faham. Dan aku tak tahu aku mati bila. Quran yang tak faham banyak lagi. Macam mana aku boleh buang masa? Betul tak? Ha. Kita ada masa nak dengar cakap orang, ada masa nak baca mesej orang, tapi tiba-tiba nak baca ayat Allah nak faham, asyik tak ada masa je, sibuk je. Mana kita belum beriman dengan Al-Quran. Yang kelima, beriman dengan para Nabi. Beriman dengan para Nabi, Nabi kita ialah Rasulullah. Apa makna beriman dengan Rasulullah? Ha? Ha, tapi banyak tak amalan kita tak sama dengan Nabi?
Yang banyak kita amal pun tak sama dengan cara Nabi kan. Okey. Ha, lepas tu habis. Ini masalah akidah iman. Yang dalam hati, beriman dengan Allah dalam hati, beriman dengan malaikat dalam hati, beriman dengan Quran dalam hati. Kemudian lepas tu apa dah? Wa'atal ma, ini amalan pula. Sifat kedua orang bertakwa, dia bagi harta ala hubbihi, yang dia sayang. Ha, tengok Quran nak bersihkan apa? Kedekut. Allah nak ujikan, betul tak kamu beriman dengan Allah? Betul tak kamu cinta Allah lebih daripada harta? Allah nak kita buktikan. Tanda orang bertakwa, bagi yang dia sayang. Tiba-tiba, mana boleh? Ha, mana kita belum cinta sepenuh kepada Allah. Kita lebih cinta barang daripada Allah. Sebab tu Allah nak dorong kita, jangan sayang benda. Tapi sayang apa? Bila kita bagi benda yang kita sayang, kita dapat apa? Ha? Mana lebih mahal daripada barang ni? Pahala lebih mahal. Patut kita sayang apa? Pahala yang lebih mahal ke barang ni? Tapi kenapa kita sayang juga barang ni? Ha? Tak beriman. Nampak tak? Cakap mudah. Ustaz, ada tak asnah yang nak pakaian? Saya banyak pakaian terpakai, penuh almari, saya nak tukar yang baru. Baru tak ada buah yang... Nampak tak? Ha, susah. Allah kata apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan mencapai kebaikan di sisi Allah sehingga apa dah? Kamu bagi yang kamu selagi tak bagi yang kita sayang, belum sampai tahap beriman yang sebenar. Sebab kita masih ada cinta barang daripada cinta apa yang di sisi Allah. Boleh faham tak? Boleh faham? Boleh? Okey. Lepas tu bagi pula kepada siapa? Zawil qurba. Yang pertama, kaum kerabat kita kan. Ada juga jenis penyakit, dia bagi yang dia sayang, tapi dia bagi bukan yang Allah suruh. Dia cari orang jauh je. Sepupu dia ada miskin, dia tak bagi. Tak, tak boleh. Sebab apa dia tak bagi sepupu? Sebab dia geram dengan sepupu. Tak boleh. Beriman dengan Allah kena ikut perintah Allah, bukan ikut nafsu. Lepas tu bagi pada siapa? Wal yatama, anak yatim. Kena cari anak yatim. Yang ketiga, orang miskin. Berapa ramai sepanjang hidup kita, kita cari orang miskin, kita bantu dia, berapa ramai? Allah nak bagi tu, ini sifat orang bertakwa ni. Hudan lil muttaqin. Quran petunjuk untuk orang bertakwa. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Pergi cari orang miskin. Betul tak? Orang miskin ada tak di mana-mana? Ada. Di taman kita, di belakang rumah kita kan, ada je. Kadang-kadang pembantu rumah kita miskin, kadang-kadang yang cuci longkar kat depan tu miskin, tapi kadang-kadang kita tak peduli pun. Okey, lepas tu wabnas sabil, dan orang yang musafir, yang terputus bekalan. Wasailin, dan orang yang meminta. Oh, banyak tu. Banyak kan. Sebab tu lah Nabi, bila orang minta, Nabi bagi tak? Bagi pada siapa? Semua orang ke orang tertentu? Semua orang. Dan Nabi bagi semua yang dia ada ke bagi yang tertentu? Bagi semua. Sebab apa? Nabi lebih cinta apa yang di sisi Allah daripada apa yang di sisi manusia. Okey, lepas tu apa pula? Wafir riqab. Wafir riqab ni tak ada lah. Merdeka ke hamba. Zaman Nabi banyak. Abu Bakar, Osman suka merdeka ke hamba. Orang tu hamba, ditawan dalam peperangan. Jadi kalau nak jadikan dia orang merdeka bebas, kena bayar. Jadi sahabat belum bayar. Sebab apa? Sifat orang bertakwa. Lepas tu baru Allah sebab apa? Mendirikan solat. Solat kemudian. Antara bagi harta yang kita sayang dengan solat, yang mana Allah sebut dahulu? Ha? Kenapa? Kenapa? Ha? Tak ada faedah kalau kita solat sampai hitam lagi tapi hati kedekut, hati cinta dunia. Faham tak? Allah nak beritahu kamu solat ni akan datang. Tahu tak apa tujuan solat? Nak bersihkan hati. Buang semua cinta dunia, pentingkan diri, buang. Ramai tak orang solat tapi pentingkan diri? Ramai tak? Tak pernah ziarah asnah, tak peduli pada asnah kan? Tak pernah bantu orang susah.